Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Masyaallah, lokasi yang sangat indah, di belakangnya hutan karet. Di sekitar kita banyak kolam dan hujan turun dari langit masyaallah taala. Dan ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun adab-adab kita di dalam ketika turun hujan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan ada merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan dengan hujan ini Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan tumbuhan dan kemudian membuahkan buah-buahan. Adab kita dalam turunnya hujan yang pertama adalah mengucapkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sayban nafi'ah. Allahumma sayban nafi'ah. Ya Allah, mohon curahan yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, Nabi SAW apabila turun hujan, beliau menyingsingkan lengannya dan sehingga bersentuhanlah dan membuka kepalanya sehingga bersentuhanlah kulitnya dengan air hujan itu. Beliau mengatakan, ini adalah hadithu ahdin bi Rabbi. Dia adalah baru dekat atau masanya dekat dengan Rabbku, yakni karena dia datang dari langit dan Allah Subhanahu wa taala di langit, sebagaimana itu adalah merupakan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Maka oleh karena itu jangan lupa pengurusan belakang Allah Subhanahu wa taala, kapanpun apabila turun hujan hendaklah kita mengajarkan kepada diri kita dan kepada anak-anak kita supaya mengucapkan doa yaitu Allahumma sayban nafi'an. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.